Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Uskup, hal keadilan akan mengajak kita untuk semakin kita mengamalkan Pancasila adil, bangsa, sejahtera. Dan nanti penandanya kiranya kita bersama-sama Bapak Ibu, kita akan buka tahun keadilan ini di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. Kita siap nanti hitung ya. Kalau sudah muncul angkanya, bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, tahun keadilan, amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera, di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, kita buka dan kita tandai. Lalu penanda yang konkret untuk kita mewujudkan tahun keadilan adalah patungnya belum ada, tapi di Gusupan sudah ada, nanti kita akan beli patung-patung Yesus tunawisma atau Yesus gelandangan, karena nanti di setiap lingkungan akan dibagikan, keluarga-keluarga diminta untuk membuat celengan Yesus tunawisma. Dan di paroki bentuknya seperti ini, kotak ini. Sebagai penanda, saya menyerahkan kepada panitia tahun keadilan di paroki kita. Yesus celengan, Yesus tunawisma. Ini akan selama tahun 2020, yang selama ini di paroki kita ada gerakan gopek setiap hari atau GGS, akan kesini dulu selama 2020, selama 1 tahun. Maka nanti setiap keluarga-keluarga minimal gerakan seperti yang sudah kita lakukan 2000 dalam keluarga-keluarga itu memasukkan di setiap dan nanti ada doanya ya, ada doanya akan di semua, nanti setiap keluarga akan diberi stiker ini, arti akan menyiapkan stikernya supaya ingat, lalu ada doanya ketika kita memberikan supaya wujud keadilan sosial itu nanti bisa kita gunakan dalam karya layanan. Tidak hanya digunakan selama ini GGS untuk kegiatan-kegiatan paroki kita, tapi selama 2020 gerakannya agak meluas karena kita ini gerakan Puspa Agung Jakarta yang berkaitan dengan keadilan sosial, kita bisa membantu mereka yang miskin, yang tersingkir, yang tadi kelompok-kelompok yang digolongkan oleh Yesus sebagai orang yang tidak mengalami keadilan. Maka patungnya ini itu sekarang di Jakarta dijual kalau tidak salah 200 ribu patungnya, dan itu dijual